Assalamualaikum. Hari ni kita ada satu set sport rim lah. Advan. Nampak dekat dia punya rim ni, nampak ada bekas macam ni. Ada bekas crash macam ni. Ni sport rim original. Kita akan polish balik lah. Polish bagi kilat. Nampak sekarang dia tak berkilat. Hari ni kita boleh tengok orang polish sport rim sampai kilat. Dia ada satu set dah. Satu set 4 biji. Ni sport rim advance, super advance original tau. Original. Pak ni dekat sini dia dah ada bekas cat pun dah terkopek. Sekarang kita nak polish balik. Kalau kita tengok daripada sini, kita boleh nampak bekas kena sagat macam ni. Dah scratch. Sini pun cat dah terkopek. Yang ni pun cat dah terkopek. Warna pun dah pudar. Warna dah pudar. Lagi okey, yang tengah ni pun dah tak cantik lah. Dia suruh kita refurbish balik, jadi kilat balik semua. Kita tengok hasil dia macam mana nanti. Okey, sekian dulu, terima kasih. Alhamdulillah, sport rim Advan ni kita dah polish. Dah cantik. Hari ni kita tinggal nak pasang cap tengah dia. Yang bahagian tengah dia kita orang akan pasang balik. Dia polis dekat LAN Automotive Engineering ni, dia memang puas hati. Dia orang buka dulu semua skru ni. Buka semua skru, gosok, repair dan polis. Memang terbaik lah. Tengok pun memang cantik. Memang puas hati ya. Tengok hasil dia. Hasil dia tu. Kalau ada sport rim nak buat kilat macam ni, tak kira sport rim ori ke, local ke, China ke, bapa ori ke, boleh bawa datang. Tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi tak tahu tempat boleh buat repair rim ni. Ok, sini memang tempat dia repair rim lah. Tengok. Hari ni kita nak pasang semua skru dia. Kita dah buka daripada macam ni. Yang tengah ni kita akan pasang. Kita dah buat jadi baru boleh. Okay, boleh pasang. So, kita tengok macam mana dia pasang. Okay, dia dah masuk. Masuk. Ni skru dia semua. Masuk satu-satu. Alhamdulillah, dah siap sepenuhnya. Inilah hasil dia dekat LAN Automotive Engineering Work. Sebelum kita orang dah tengok, dia dah tengok video rim ni yang orang hantar sebelum. Nampak? Hari ni dah kilat dah. Memang cantik. Memang terbaik lah. Sambil tu kita tengok lagi ada orang hantar rim. Okay. Ni sebelum lah. Sebelum ada bekas buruk macam ni, sini pun tak cantik. Kita pun nanti akan upload video ni. Sampai siap. Sebelum sampai siap. Ni sebelum lah. Okay, jom kita sambung balik yang ni. Memang puas hati lah. Terbaik boh. Dan tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau nak rim secantik macam ni, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World. Sekian dulu daripada saya. Yang banyak support saya, saya ucapkan sikit, terima kasih dan sihat selalu.
kan orang kena.